Kakek Timbong. Putri, Kak. Kakek Timbong. Putri, Kak. Kakek Timbong. Saking, Kak. Iya. Baiklah, duduklah. Kakek sedang hias pohon Natal. Kalau kalian mau bantu, boleh. Katanya kakek mau cerita. Ayo, Kek, cerita, Kek. Baiklah, sini. Iya. Kalian tahu pohon Natal ini. Perhatikan baik-baik. Dari bawah sampai ke pucuknya. Kakek akan menceritakan asal-usul pohon Natal. Dahulu kala ada sebuah kota kecil bernama Kota Peter. Disebut demikian karena hampir semua perkebunan yang luas, gedung yang megah, dan rumah-rumah besar dimiliki oleh tuan tanah yang kaya raya bernama Tuan Peter. Tapi sayang, Tuan Peter yang kaya itu sangat pelit dan kikir. Ia tidak peduli orang lain. Ia tidak mau berbuat kasih kepada sesamanya. Tuan Peter hidup untuk dirinya sendiri. Horoti, mau Tuan. Ia mempunyai seorang istri yang baik hati, tetapi istrinya itu perlakukannya seperti pembantu. Mengapa demikian buruk perangai Tuan Peter? Ternyata Tuan Peter dulu adalah seorang anak yatim piatu yang hidup menggelandang tanpa tempat tinggal. Ia meminta-minta sedekah dari rumah ke rumah. Dia sering diusir dan dihina orang. Itulah peristiwa yang menyebabkannya dendam pada semua orang. Meskipun sekarang dia kaya raya, tetapi hatinya tetap diliputi oleh dendamnya itu. Apa? Tolong.